Aparat Satpol PP Kota Bogor menutup panti pijat yang masih beroperasi di bulan Ramadan. Sejumlah pelanggan ditangkap saat kedapatan tidak berbusana bersama pekerja panti pijat. Selain itu, petugas juga membubarkan tempat biliar yang padat pengunjung. Sebuah panti pijat di Jalan Semeru, Kota Bogor, Jawa Barat, didatangi petugas Satpol PP Pamong Praja setempat karena diduga tetap beroperasi saat Ramadan. Sejumlah wanita pekerja dan pelanggan ditangkap dalam keadaan nyaris tak berbusana. Pemilik panti pijat pun diberi peringatan keras karena nekat buka di bulan Ramadan. Selain panti pijat, petugas juga membubarkan paksa tempat biliar di kawasan Jalan Dramaga. Mereka dipaksa pulang lantaran asik bermain judi biliar. Meski tidak dikenakan sanksi, mereka diberi peringatan. Sehingga kita langsung mendekati agar segera menutup untuk menghormati datangnya bulan suci Ramadan ini agar sementara menghentikan kegiatan usahanya, Pak. Rencananya petugas akan mengganjar sanksi keras berupa pencabutan izin usaha jika kedua lokasi tersebut kembali beroperasi. Muhammad Juanda, Bogor.